Lesti Kejora saat ini memang tengah menikmati momennya saat menjadi seorang istri dan tengah mengandung anak dari Rizky Billar. Saat mengandung, Lesti Kejora memang terlihat sangat aktif, bahkan jarang merasakan keluhan seperti wanita hamil kebanyakan. Lesti Kejora bahkan niat untuk bekerja meski hamil besar, hingga pernah pingsan usai manggung. Kendati demikian, Lesti bahkan tak kapok dan tetap senang untuk bekerja meski dirinya tengah hamil. Selama hamil, Lesti kerap mengunggah perkembangan bayinya yang terlihat lewat hasil USG. Bahkan anak Lesti yang kini masih dalam kandungan disebut sudah diincar oleh pasangan selebritas untuk dijadikan menantu. Pada awalnya, Irfan Hakim menyinggung penampilan Billar yang kini terlihat sangat kelelahan. Tak disangka, Rizky Billar mengaku telah memikirkan banyak hal usai menikah dan sang istri mengandung anak pertama mereka. Dede yang katanya segar, tapi kalau Billar kayaknya kecapekan banget, kata Irfan Hakim. Aku kan banyak yang dipikirin, mikirin anak, mikirin persalinan, mikir sekolahnya di mana, ujar Rizky Billar. Lesti pun menyebut Alicia Keys dan Marjin telah mengincar anaknya untuk dijodohkan. Mikirin besanan sama siapa? Pokoknya kalau anaknya cowok udah diboking sama anaknya kak Alicia Keys sama Marjin, kata Lesti. Bibit unggul udah diboking sama orang tuanya, ucapnya lagi. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.